apa lu Tur? Tahu Nion, si Pau-Pau demen gak ya sama gua? Masih chat-chatan kan? Ya iya sih. Ya berarti suka dong. Tapi ya gua terus yang nanyain dia. Tapi dia like foto lu di IG kan? Ya iya juga sih. Ya bagus dong. Tapi cuma foto anjing. Tapi lu udah ngedate sama dia kan? Ya tergantung apa yang lu maksud dengan ngedate. Maksudnya? Gua berasa dia kayak gak niat gitu Yon pas lagi ketemu gua. Nunggunya udah lama. Kamu pakai kayak gini doang. Aduh Yon, gue pengen tahu banget si Papo demen sama gue apa enggak. Gue tersiksa banget nih. Tenang, masih ada cara lain buat tahu dia tuh demen sama lu apa enggak. Gue bakal bantu lu bro, tenang aja bro. Kenapa enggak lu tanya langsung ke Pau aja? Apa sih lu Jen? Lu tuh cewek, mana ngerti urusan cowok. Bro, kalau tuh cewek demen sama lu, dia bakal chat lu duluan bro. Makanya tahan, jangan chat dulu. Beneran gak boleh? Eh jangan lah. Terakhir kali deh. Eh jangan, tahan. Tuh, dia chat duluan kan. Kalau misal Pau suka sama lu, dia akan langsung meluk lu waktu lagi kaget. Cewek yang suka sama lu, pasti akan selalu support lu kalau lu lagi susah. Bingung banget nih, dan aku udah capek banget, aku muak banget sama masalah ini. Kamu tolong bantuin aku dong. Kan aku udah bilang, jawabannya kan udah jelas. Kita tuh udah pilih melon 20 menit, aku bilang yang ini. Langsung aja coba pegang tangan dia. Hai Tur. Kalau dia emang suka sama lu, dia gak akan nolak. Lu mesti berani nyoba peluk juga. Ini agak ekstrim sih, tapi coba aja cium dia. Gila ya lu? Gini bro, kita itu mau ketemu temannya Pau-Pau. Jadi kita bisa tanya-tanya tentang Pau-Pau. Hi guys, sorry I'm late. So, jadi kalian ngundang gua ke sini mau ngapain ya? Jadi gini. Lu udah ada boyfriend belum? I have no. Kayaknya rambutnya bagusan di gap lain deh. Ah, masa sih? Tuh kan? Kalau tuh cewek, teman-teman lu ya. Dia tuh pasti bakal deketin teman lu juga, kayak si Pau. Kalau dia demen sama lu, dia tuh pasti bakal deketin gue. Boleh kan? Enggak, apa aja lu? Boleh enggak, udah caranya. Eh bro, lu coba tanya-tanya Pau-Pau deh. Biasanya di tempat clubbing gini, cewek-cewek lebih terbuka bro. Pau-Pau, kamu suka sama aku gak? Apa? Kamu suka sama aku gak? Kamu suka sama aku gak? Aku udah mandi tahu. Cewek itu habis minum biasanya jadi lebih jujur bro. Tadi kamu ngomong apa Tur? Terus ya, kalau si Pau demen sama lu, dia bakal nemenin lu ngelakuin hobi lu. Tapi gua gak punya hobi. Yakin gak ada? Tisu? Coba lihat matanya. Kalau matanya membesar, berarti dia suka sama lu. Oh, udah sampai. Thank you, Tur. Bentar ya, Pau. Kenapa? Aku mau lihat mata kamu. Kalau Pau beneran suka sama lu, dia bakal kasih perhatian lebih, bro. Pas lu lagi sakit. Nih, mana-mana. Lihat dulu. Wah, udah mantap nih. Nih, biar realistis. Ya ampun Guntur, kamu parah banget. Tapi tenang aja, aku udah bawain kamu tukang urut profesional. Gak apa-apa, percaya sama aku. Wah, Tur, kok jadi begini sih? Tenang bro! Masih banyak cara-cara lain bro. Aduh Van, gimana nih? Biar gua tahu gua tuh suka sama gua apa enggak? Aduh, tenang. I have tips for you. Kenapa enggak lu langsung tanya ke Gunturnya aja? Ya kali, masa lu tanya, Jen? Iya, mana mungkin lu gila ya? Ja, buset dah. Tidur mulu lu, Ja.
Happy birthday.